Pertama, sifat-sifat bangun datar. A. Garis dan sudut. Pengertian garis, sebenarnya titik, garis, dan bidang. Dalam geometri tidak memiliki definisi atau pengertian yang pasti mutlak. Akan tetapi untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut, terdapat beberapa istilah tidak formal yang digunakan. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara